Pemirsa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jangan lupa menonton konten sembari ngopi. Kali ini kita akan membahas tentang raket Blade X Series yang merupakan senjata andalan dari pemain legendaris Cina, pemenang Olimpiade tahun 2016, Zhang Na. Pemain legendaris dari Cina yang bermain di ganda putra dan juga ganda campuran Cina, dan juga sempat berpartner dengan Fu Haifeng, telah memenangkan Olimpiade dengan mendapatkan medali emas pada tahun 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Seperti apakah bentuknya? Kali ini kita akan membahas tentang balance point, berat raket, tipe permainan raket yang cocok, dan juga keunggulannya serta kelemahannya. Mari kita lanjutkan. Blade X 800 dibanderol dengan harga 3.500.000 sampai dengan 4 jutaan, diendorse oleh Zhang Na, sang pemenang Olimpiade 2016. Performa raket di enhance atau ditingkatkan secara engineer dengan leaning swing weight technology. Exclusive leaning technology. Raket Blade X Badminton dirancang untuk peningkatan performa pantulan. Untuk mencapai ini, high modulus dan elastisitas tinggi carbon fiber telah dirancang dengan platform leaning axial technology. Resil shaft menampilkan shaft hard fleksibel berukuran 6,8 mm. Zero shock. Raket leaning Blade X 800 diisi dengan teknologi tinggi, material peredam getaran yang difasilitasi dengan pengurangan shock dan transisi mulus, selayaknya membantu Anda untuk mengalahkan musuh Anda. TB Nano dikembangkan dengan menggunakan teknologi terkini dengan kapabilitas kuat untuk peredam getaran untuk mengurangi beban tangan dan lengan yang disebabkan dalam memukul. Beberapa tambahan teknologi seperti Ultra Carbon, raket buatan Ultra Carbon dengan daya tahan tinggi dan kuat dapat bertahan di tekanan tinggi, tidak gampang terkilir dan patah. Dynamic Optimum Frame menyediakan sweet spot yang semakin besar atau ditambahkan kepada pemain. Dynamic Optimum Frame merupakan hasil dari 3 konsep, terutama untuk memperbesar area sweet spot. Raket Blade X 800 sebenarnya merupakan untuk pemain yang di depan atau kontrol lebih tepatnya. Berat dari kepala raket tersebut adalah head fight dengan fleksibilitas hard flexible shaft. Tension yang mampu ditarik adalah 31 lbs ke bawah dengan berat 3U dan 4U tersedia. Blade X 500 adik pertama dari Blade X 800 dibanderol dengan harga 950-an sampai 1 jutaan ke atas, mempunyai kecepatan pantulan midwing yang sangat cepat dan tolakan angin dari frame tersebut sangat rendah, ditujukan kepada pemain yang mengejar tipe bermain cepat. Berikut teknologi-teknologi yang diberikan di dalam Blade X 500. Sama seperti Blade X 800, Blade X 500 diberikan juga TB Nano yang tentunya berfungsi untuk meredam getaran yang kuat, mengurangi beban lengan dan tangan dalam memukul. Resil shaft menampilkan hard flexible shaft yang berukuran 6,8 mm. Sama juga dengan Blade X 800. Sama seperti Blade X 800, X 500 pun diberikan juga HDF shock absorption system yang fungsi untuk meredam shock dan mengurangi. Raket leaning Blade X difasilitasi dengan teknologi zero shock untuk mengurangi getaran dan transisi mulus. Sepertinya sama juga dengan HDF ini. Lagi-lagi juga diberikan dengan teknologi tambahan seperti Ultra Carbon dan juga Dynamic Optimum Frame. Sepertinya tidak jauh berbeda saya rasa dengan yang awalnya.
dan spesifikasi dari Blade X500 saya rasa tidak terlalu jauh berbeda. Akan tetapi Blade X500 mempunyai balance points 290 mm. Untuk balance nya sama headlight juga. Dan kemudian memasuki topik utama, Leaning Blade X200 merupakan adik terakhir daripada seri keluarga Blade X. Dibanderol dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan kakaknya Blade X500, dibanderol dengan harga Rp775.000 sampai harga Rp850.000. Berikut teknologi-teknologi yang diberikan kepada Blade X200. Kalau saya lihat, memang dia paling murah dibandingkan dengan dua yang lainnya, seri awal dari Blade X800 sama 500. Akan tetapi yang jadi pertanyaan adalah, di harga segitu kenapa capnya masih yang warna merah atau orange putih ya? Padahal biasanya di Leaning di harga 500 itu selalu cap berwarna hitam dan kuning atau emas. Walaupun teknologinya tidak jauh berbeda dan hampir rasanya seperti sama menggunakan headlight juga, saya rasa kalian pasti bisa memilih lah. Dengan harga yang setelah saya kasih, tentunya kalian akan memilih yang mana. Dan juga kalau saya sih pribadi, saya tidak suka dengan raket headlight, terlalu ringan sih emang buat saya. Kalau untuk kosmetik atau warna, saya akui Leaning boleh lah, di harga segitu sudah pasti bagus. Terutama yang warna hijau ini, Tosca ini sangat menarik perhatian. X500 juga tidak terlalu jelek, apalagi X800 sama warnanya cakep juga. Leaning biasanya selalu menyukai dengan warna dark dibandingkan glossy. Untuk raket pemula, saya rasa harga sekian masih agak terlalu mahal ya. Masih ada raket Leaning yang di bawahnya yang lebih bagus dan lebih kuat. Teknologi saya rasa sudah jauh beda lah dengan yang lainnya. Banyak yang lebih bagus seperti turbo charging dan lain-lain. Kalau saya sih daripada headlight, mendingan saya mengambil yang even balance. But ini semua tergantung dari selera kalian masing-masing, apakah kalian cocok dengan raket ini. Silahkan tinggalkan komen atau kritikan yang kalian ingin sampaikan di video ini. Saya terima kasih sekali untuk Anda yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.